Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ilyas semuanya, hari ini hari kedua saya menjalankan karantina sebelum terbang ke luar negeri. Mungkin sedikit update saja ya. Seharian saya sendiriannya di kamar, tidak bisa keluar kamar, jadi waktu digunakan ya untuk istirahat, tidur, sholat dan sebagainya. Terus ya main sosial media, WA dan sebagainya, dan ngurusi bisnis. Kalau kerjaan mungkin sedikit-sedikit menyiapkan PPT untuk seminar. Nah, ini hari kedua ya, mungkin oke lah, belum membosankan mungkin ya, baru 2 hari ya. Mungkin kalau nanti kalau jadi terbang besok, insya Allah jadi terbang, maka akan dikarantina sekitar 14 hari di kota Kunming. Kota Kunming yaitu ibu kotanya Provinsi Yunnan, China. Nah, dikarenakan hari ini alhamdulillah suasana cukup cerah, ya kita coba lihat sedikit keluar ya. Itu ada pertanian. Tadi ada bebek, ada angsa dan sebagainya. Nah, itu lagi panen bayam sepertinya ya. Nah, ini sama seperti kamar kemarin. Nah, ini kebetulan menu makan siang hari ini. Ini makan sarapan pagi. Kebetulan hari ini yaitu tanggal 10 Muharram ya. Atau puasa sunnah asyura mungkin sebutnya ya. Ya, jadi belum dimakan ya, insya Allah nanti maghrib nanti akan di triple mungkin ya. Karena tadi sempat ditawarkan ke temen gitu kan ya, mau nggak nih, sayang nih temen, yang ternyata temen juga tidak berkenan untuk makannya. Ya sudahlah, mungkin itu sahabat Ilyas, mohon doanya ya, karena bagaimanapun tuh doa insya Allah kekuatan yang cukup dahsyat ya, sangat dahsyat, mungkin cukup dahsyat. Semoga kami yang 17 orang ini lolos karantina, artinya lolos tes PCR, kami tidak membawa virus dalam tubuh, sehingga besok sore sekitar jam 3 sore kami terbang ke kota Kunming, Yunnan, China. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.